Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Kapnani, NIM 2003-030028, kelas A, semester 1, jurusan Sosiologi. Saya akan membacakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara visual, kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Yang pertama, secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Dan dalam hal ini, yang dimaksudkan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh, yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksteren dan interen, bersatu atas dasar perjanjian internasional, yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat pelengkap tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota federasi, tetapi tidak terhadap warga negara. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi disesuaikan terhadap satu badan legislatif nasional atau pusat. Dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan yaitu adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa agak sukar menemukan federalisme itu karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Bab 9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencangkup para pegawai negeri sipil dan militer. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang, sedangkan badan legislatif ada anggotanya sampai 1.000 orang lebih. Badan eksekutif yang kecil dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tetap serta efektif. Dalam hal ini, ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan cepat. Badan legislatif. Badan legislatif atau statur semacam merupakan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan. Badan yudikatif. Suatu studi kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep review. Bab 10, partisipasi politik. Sifat dan definisi partai politik. Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang
atau kelompok yang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Kelompok anomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasannya yang sama. Kelompok nanososiasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok institusional. Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Contoh di Indonesia, Dharma Wanita, Korpri, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Kelompok asosional, terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama. Contohnya di Indonesia, Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kamar Dagang Indonesia. Bab 11, Partai Politik. Partai politik merupakan saran bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Definisi partai politik. Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Bab 12, Sistem Pemilihan Umum. Sistem pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap lambing sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana 9 kali umum, yaitu pemilihan umum tahun 1995, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Zaman demokrasi parlementer. Pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan Oktober tahun 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilihan itu, pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu satu kali memilih anggota DPR pada bulan September dan satu kali untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem Partai Tunggal. Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim kolonial.
Pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana hikmat karena merupakan pemilihan umum pertama dan suasana kemerdekaan pemilihan umum berlangsung sangat demokratis. Pemilihan umum menghasilkan 27 partai dan satu perorangan dengan jumlah total kursi 257. Sekian dari saya, terima kasih.